muzik hit terkini. Saya lagipun memang tengah pekat kan masa tu. Okay. Jadi diorang dah pesan masa tu saya keluar juga. Biasalah orang darah muda kan. Jadi macam kita nak keluar juga. Kita peduli cakap diorang. Tapi masa tu sebenarnya saya nak beli hadiah bag untuk mak saya. Faham. Untuk hadiah untuk dia. Sebenarnya saya nak surprise kan dia. Saya tak nak cakap kat dia saya nak keluar sebab nak beli hadiah dia. Faham. Kebetulan raya tu adalah birthday dia. Jadi saya kuluh kilih bag tu macam dah habis sebab waktu raya kan. Jadi banyak yang dah habis. Bila saya dah dapat tu dia dah malam. Jadi saya letih sangat masa tu kuluh kilih cari bag yang mak saya suka tu. Faham. Lepas tu satu hari malam tu gelap, memang gelap jalan tu. Dia macam berlikur lah ke kiri ke kanan macam tu. Faham. Saya nampak jalan tu mati-mati. Saya nampak jalan tu lurus. Sumpah saya nampak jalan tu lurus. Saya ke kanan. Maksudnya sepatutnya ke kanan. Tapi saya terus sampai kereta saya masuk dalam gaung. Bila saya masuk dalam gaung tu, saya macam masa tu saya nak buka tingkap semua stang. Saya punya semua stang. Jadi saya dapat buka baru je tingkap. Jadi pertama sekali saya fikir dalam kepala saya ambil mak saya tu, saya campak kat luar. Saya bukan mak saya dulu tau. Saya dah sangat minta tolong pakcikku, dia tak bagi comeback tu kat mak saya. Awak kat mana ni? Saya tak sempat pergi back tu kat mak saya. Saya tak sempat keluar dari kereta tu. Sekejap, saya nak tahu awak kat mana sekarang ni? Saya tak sempat keluar dari kereta tu. Kereta tu dah sempat kau pasir. Sekejap, saya tak faham. Bek tu dekat mak saya. Yang 40 Era bersama dengan saya Fazik. Okey, tadi benda-benda macam ni tak tahu Fazik ada buat live TikTok dekat Era Roger. And Fazik ada interact dengan followers dekat Era Roger. Kita orang cakap, Fazik cakap kalau nak call Fazik borak-borak, call Fazik 0395433355. Dan ramai orang-orang call. And suddenly nombor ni timbul. Fazik tak sempat nak screenshot nombor ni. And Fazik suruh tim lain untuk apa ni. Fazik punya tim sendiri akan detect siapa yang call ni. I don't know if it's true or not. But hopefully, kalau benda ni jadi, korang rasa apa yang korang rasa. Sebab Fazik memang betul-betul rasa blue rumah tengah naik sekarang ni. So stay tune dengan Fazik. Era Music Hit terkini.